welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau ke Dortmund. Jadi sekarang aku ada di Beswick bareng teman aku Vivi. Halo. So guys, ini keretanya guys. Kita bakalan masuk ke dalam. Terus kita tunggu. Soalnya dia agak dawet ya jalannya. Agak verspätung. So, kita udah di dalam kereta guys. Kita duduk-duduk dulu sambil nunggu. Iya, jadi dari Beswick ke Dortmund itu kurang lebih sejam lebih ya guys. Naik kereta. Nggak sabar, pengen cobain KFC. Kita bawa nasi guys anyway. Betul. So guys, udah nyampe di Dortmund nih guys. Ini masih di Hauptbahnhof-nya. Seperti ini ya. Hai, ketemu Aristo dan Ken. Malu-malu. Sudah sampai KFC-nya di depan samping Rossmann. Yay. Tujuan kita sudah mendekat. Cuma mau makan KFC. Kalau Ken sama Aristo mau makan apa? Sama, KFC. Karena kita udah lapar banget. Oh, jadi sama nih. Sama. Lapar banget. Yay. Hai. Hai. Yay. Akhirnya kita berempat makan KFC ya, guys. Awalnya mereka tuh enggak mau. Akhirnya ikut juga. KFC. Okay. Mari kita lihat di dalam seperti apa menunya ya, guys ya. Jadi guys, kita sekarang lagi makan. Yay. Ini aku pesan yang 10 euro. Ntar aku kasih lihat ya. Ini aku pesan yang tadi bucket ya, 10 euro. Dapat chicken strip. Ini kayaknya enggak ada tulangnya ya semuanya ya? Ada oh, yang ada. Wings gitu. Oh, ada yang wings. Drumstick. Oh, ada drumstick dan ada wings, ada chicken strip juga, guys. Dan ada kentang dapat 2 kayak gini. Terus aku kayak ambiarin gitu. Dapat sausnya juga pilihannya. Ini aku pilih saus nih, coba-coba gitu. Dan kita bawa nasi. Yeay. Indonesia banget ya, Bun. Enggak bisa, Mak. Benar. Aristo beli yang sama juga. Gimana rasanya, Bu? Enak. Lapar karena lapar jadi enak. Enak kalau enggak. Enak Indo sih. Iya, benar banget sih. Indo is the best ya. Cobain chicken steak-nya, guys. Wow, masih asap-asap. Enak cuma karena lapar. Iya, karena lapar jadi enak. Pakai nasi ya guys. Hai guys, udah selesai makan. Kenyang banget. Mau lanjut jalan-jalan ke Wainahmat. Benar banget. Kita ke Wainahmat mau ngapain? Mau makan lagi. Enggak sih. Kayaknya yang pertama udah lihat dulu. Lihat dulu. Ada yang menarik pasti kita belanja. Betul sekali. Udah kenyang, Vi. Kenyang banget enggak habis? Iya, enggak habis dia. Aku habis sih. Cuma kentang doang sisa dikit bawa pulang. Enggak mau rugi ya, Bun. Jadi sekarang kita lanjut untuk jalan ke Wainahmat. Nah, kalau di sini tuh banyak banget sepeda-sepeda kayak diparkir di sini gitu. Iya, karena ada kuncinya gitu kan. Tapi ada yang nggak kunci. Ada yang nggak kunci ya. Tapi di sini sepertinya sih aman ya. Aman.
Nah, ini Hauptbahnhof yang tadi aku nyampe di sini, guys. Nah, guys, ini kita sudah nyampe di Weihnachtsmarkt-nya ya, guys. Ini baru permulaan nih. Baru pintu masuk. Masih dikit-dikit. Ini ada jual-jual kacang apa sih ini, gue lupa. Di Indonesia kadang tuh mahal. Ini ada permen-permen. Yeay. Ada crisps. Ada currywurst, guys. Tuh, patok. Iya. Sama crisps tadi. Kita tuh nggak beli tapi ada Glühwein, guys, di depan. Jadi Glühwein itu kayak minuman minuman khas Jerman gitu ya, yang buat hangat-hangatin badan gitu. Ini belum malam, kalau misal malam tuh bakal lebih cantik lagi, guys. Ada jual crepes lagi. Krepsnya lucu. One, yes. Ada kudanya juga, guys. Cuman ini belum malam, jadi dia belum ada lampunya. Kalau malam bakal bagus sih. Nanti kalau misalnya aku bisa sampai malam, aku bakal rekamin juga. Gimana rasanya crepes-nya? Rasa Nutella. Enak, cuman adonannya kurang. Iya, adonannya kurang crispy juga, ya kan? Kirain yang crispy juga. Iya, kalau yang di Indonesia kan crispy. Ya sudah. Yang penting bisa merasakan. Benar. Wow. Ini kentang. Kentang yang dipanggang terus ada kejunya ya? Iya, aku beli yang pakai keju. Cobain. Iya, iya. Enak. Wow. Gimana rasanya? Ini lumayan. Cobain sih. Iya. Ada kacang-kacangan juga, guys. Kacang almond tapi kayak ada rasa-rasanya gitu.
terus ada strawberry dicoklatin, ada pisang, ada apel dibalur coklat gitu guys, ada permen-permen. Sikat guys, sikat apa ini, sikat botol, ada penyapu, iya ada sikat WC juga, ada sapu lidi. Sapu lidi ala Indonesia emak-emak gak ada ya? Iya. Sabuk pukulan. Ada kaos kaki 6 euro saja. Terus ada shawl. Shawlnya kayaknya bagus deh, tapi 20 euro. Bagus kualitasnya. Iya, anget. Ini beli ini, Cek. Anak kecil ya? Iya, sebenarnya anak kecil. Itu anak-anak kayaknya. Tapi kayaknya kita bisa deh. Udah ada sarung tangan sama lehernya juga ya. Ada jual gantung-gantungan juga guys, gantung-gantungan kayak di buat di rumah, buat di kamar. Oh ini malam cantik sih guys, karena banyak lampu-lampunya. Wow, ada ini. Ini tempurung kelapa ya. Terus kayak digambar-gambar gitu. Nah ini. Anu un mam. Wer mal an und eine der Viecher. Ja, gestern kam Frau was Handy Hülle und Lukas Defi. Noch ein Teil von dem. Defi. Wow. Capek ngeliatin kamu, kamu ya acung. Banget banyak kebun bu. Yang di bawah tuh dibuang. Tahu sih. Pernah ada. Si kamu ya. Iya pernah dikasih. Gue juga dikasih ramu. Ya, udah 20 menit lagi. Oh dibuang. Kayaknya gak dibuang deh. Ditampung dan disaring dan dibikin adonan. Yo. Wow. Wow. Ramennya mau? Enak?
vanilla. Esnya agak-agak gimana aneh gitu? Ya. Kayak bukan es krim. Zana. Zana yang dibekuin gimana aku gitu? Waffle enak banget. Guys, aku beli babi panggang. Wow, kelihatan enak banget kan? Dan ini dia. Wow, ada sausnya juga. Berapa tuh? 14. 14 euro. Baik guys, babi. Udah cobain gak? Boleh. Hai guys, kita enak banget sumpah. Sumpah. Kita lagi ada di Wainas Mas. Ini mau makan babi. Wow. Wow, susah oh dipotek. Oh my god. Ada lemak-lemak. Cobain ya. Gimana sih rasanya? Penasaran kan? Wow. gue serem banget kalau ketawa aja. Enak. Ini dia. Cobain aja cicip ini. Gue bisa makan babi tapi. Ini makan babi guys. Kupang. Iya mas. Guys, kulitnya guys, Chan. Kita pengen ngobrol itu kalian. Pagi ya. Masih suap kunci. Kulitnya sih. Lu luar. Gak apa-apa lu makan lah. Surga dunia. Rasanya dong. Iya. Enak banget guys. Babinya terasa banget. Enak banget. Mohon maaf ya nggak bisa makan babi. Mohon maaf banget ya. Konten non halal. Ada gluwan guys, mau cobain. Harganya 3 euroan sampai 5 euroan sampai 6 gitu. Baik jiwa itu. Cantik banget guys, ada lampu-lampu. Guys, jadi di pohon Natalnya itu di dalamnya ada yang main trompet. Tuh, lihat ya. Tuh. Ada yang niup trompet guys. Sampai nunggu loceng orang juga. Ini di beginan. Nah guys, sekian
sekian keliling Wainah Mart-nya ya. Kita udah kenyang dan pengen pulang ya, Vi. Kita pulang kenyang bodoh. Ngantuk. Iya ngantuk habis cobain apa? Habis minum wine. Apa glue wine? Habis wine cobain glue wine. Ya wine-nya yang bikin hangat gitu, guys. Jadi habis minum itu bikin ngantuk. So, sampai di sini dulu ya, guys. Videonya kita mau pulang dulu. Thank you for watching. See you on my next video. Bye.